Oke, sekarang di Neomart udah ada vending spot dan kalau kalian mau beli ada di sini harganya. Untuk rulesnya kalian bisa baca aja sendiri, sedangkan untuk SSP kalian bisa ke bagian kiri, di sini ada SSP-nya. Jadi jangan lupa kunjungin ke Neomart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini, karena SSP kita udah banyak banget nih yang laku nih, udah sold out semua. Jadi kita bakalan kolek-koleksi vendingnya ini, seperti permintaan kalian. Baik yang nanyain, bang, konten kolek vending kok kapan bang? Aduh, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini langsung aja gue udah bersihin inventory gue nih, udah nggak ada DL lagi karena emang gue nggak punya DL. Jadi langsung aja kita bahan collect nih si vendingnya. Kita lihat dapat berapa. Gue ini ngestok itu berapa ya? Bentar gue cek dulu. Saya ingat gue 160 ribuan deh. Kita cek dulu guys. Kita cek. Duh, bentar. Perih ya, astaga kena keringet. Oke. Gue ngeresok 163.200 dengan rate 11,5. Jadi gue spending di 9.384 WL atau 93 DL 84 WL. Oke, kita kolek-kolek saja. Oke, udah dapet 1 DL. Mantap. Baris pertama ya 10 DL bisa lah, cincay lah 10 DL mah bisa kali. Oke, kita kolek-kolek dulu. Kolek-kolek, 53, good. Oh, nggak bisa sih, karena si crappy sign-nya nggak laku gitu. Padahal 100/1 gitu loh. Masih ada stoknya lagi. Crappy sign sama brown-nya kurang laku nih, aduh. Mushroom kita, 127 kita dari mushroom ya, banyak banget. Rock background kita dapat 37, rose kita dapat 56, oke. Kerat kita dapat 57, oke. Torch kita dapat 6 WL. Wheat kita dapat 24. Terus black block dapat 49. Nah, ini nih brown block nih kurang laku nih, aduh. 35 aturan kalau brown block sama si crappy laku itu bisa dapat sekitar 1 DL-an sih total sih. Soalnya di atas itu masih ada stoknya lagi. Cliffside kita dapat 28 WL, lumayan banget. Grade 49. Mini block paling beberapa WL, sip mayan 7. Udah 8 DL. Bisa ini 10 DL, terus bisa dapat 12 harusnya ya. 11 12 lah. 120. 10 DL. 10 DL. 11 DL. Bener kan dapat 12 DL kan harusnya kan kalau misalnya brown block sama crappy-nya laku. Blank dapat 27, lumayan daripada gak sama sekali. Rune dapat 2 WL. Orange dapat 3 DL. Oke. Kita lihat apakah kita bisa balik modal. Balik modal pasti sih. Apakah kita bisa profit banyak? Gue juga belum tahu soalnya gue enggak ngecek. Oh, bentar. Untungnya di sini waktu itu ban block sama pensil itu jadi daily quest seingat gue. Jadi ya laku crush nih. 39. Mantap. Door dapat 189. Dead spec 200, harusnya ini juga 200. Yep, 219 soalnya harga sama 3535. Ini dapat 9 WL lumayan. Grim 464. Oh, lumayan. Ini juga banyak harusnya 2 DL lebih. 253. God damn. Oke, 11 WL dari flower wallpaper. Kev dapat 39 WL. Brick dapat 11. Bahan block dapat 13 WL. Oke, mayan 28 DL. Yellow 85. Wooden table 39. Nah, ini di waktu itu white block daily quest cuman enggak gua turunin sih harganya sih. Atur gua turunin bisa dapat 2 DL lebih. Cuman ya enggak apa-apa lah biar kalian juga bisa profitan gitu lah ya. Kalau daily quest gua jarang nurunin harganya gitu. Biar kalian beli aja gitu lah. Biar ya profit lah. Kecuali seeds-nya ya mahal gitu ya. Itu boleh lah. Kalau kayak seeds-seeds yang di bagian bawah ini jarang sih gua naikin sih. Kayak ya udahlah buat kalian gitu. Biar bisa profitan lagi gitu kan, bisa jualan daily quest profit makin gede gitu lah. Starlight, oh ya kita dapat 7 WL, ini kita dapat 6 WL, beda dikit, tipis. Texas Limestone 33. Kenapa orang beli ya?
Ya udahlah, yang penting laku. Mas enter 97 WL, hampir 1 DL. Oke, ini paling 180, kok 166 malah lebih kecil dari perkiraan gua. Yasdok 8 WL, lumayan sih kalau yang kayak wallpaper gini, ini kan jarang laku gitu. Kalau laku tuh lumayan banget gitu. Udah Windows 19 WL, oke, barrel 257, good. Oke, minimal 1 BGL lah, ayolah. 105 lah kalau bisa mah dapatnya. Oke, kita dapat 33. Soalnya kan kalau 10% itu dapatnya berarti 930. 3 ya 102. Itu minimal 105 lah, ayolah. Soalnya gitu. Pokoknya gitulah ya. Ada yang udah laku gitu. Lebih banyak itu yang laku seats biasanya. Ya walaupun si tadi ada dua sih yang belum laku sih, satu DL-an itu. Oke, 38 good. Ini kembar sejoli. Magnetic bus 11 WL. Staircase 11 WL. My god. Water bucket 76. Berarti dapat 7600 ya. Master building 205. Kok enggak ambil? 253. Bathtub 336. Ngeri ngeri. Gue niatnya sih pengen ngeri sok per minggu 200k sih rencananya gitu. Oke, gak ada. Siap. Kita kolek-kolek lagi. Dapat 324. Mirip kayak si bathtub ya. 7WL lumayan, nambah-nambah dikit. Port tulis 237. Gargoyle paling dikit 8WL, oke lah. Dark Orange 31, Tangram 82. Apalagi Street Sign 27, lumayan banget. Sumpah dah, laku. Ini kayak musik-musik ini juga kalau laku lumayan juga. Secret Passet 30 WL, laku juga. Polka 47. Orange 32, lumayan banget. Altami Radio 238. Ini. Oke, 87, ini berarti 200-an. Oh enggak, 178 berharga 200. Oke, udah dapat 75 nih. Kita lihat dapat berapa yang kita dapetin. Western Banner 80 WL, gokil. Sold out, hampir sold out semua ya berarti ya. Apa ini 4 WL ke 14 sih. Piano dapat 65. Oke. Terus Salondo dapat 28. Dresser dapat 33. Ini laku semua nih. Ini kencang sih bagian sini juga nih. Biohazard 180. Ini 190. Oh 80 juga. Sama ya. Spike dapat 9 WL. Tiger dapat 5 WL. Drum dapat 34. Dark Yellow dapat 87. Oke. Dapat 186 kaktus. Piket dapat 14 WL. Screen dapat 142. Gua enggak expect sebanyak itu sih, cuman oke lah. 26 dari Blue Star Wallpaper, Jusco dapat 26 juga karena harganya sama 100/1. Dasert Balon 290. Ini 267. Oke, ini udah profit ya berarti hitungannya ya ke depannya. 4 DL kah? 386. 12 WL. Oke, gokil. Ini 112. Kayaknya nyampe deh 106, 107 sih. Nyampe. Kita kolek-kolek. 1 BGL 266. 103. Oke, ini lumayan banget nih, laku banyak nih, 18 tuh. Ini 20 kah? 16. Oke, ini 20-an. 26. Oke, 26. Oh, 15. Ini 13. Oke, 100. Oh, masih ada 30-an WL lagi. 31. Dan 417. 417 WL. Oke. School Desk dapat 31. Erven dapat 76. Ancient 18 WL. Gem 18 WL. Ini Siwit 40/1 murah loh. Cuma
cuman agak kurang laku, mungkin belum orang belum butuh sih. Oke, kita cek, nggak ada yang lewat. Oke, sip. Mantap. Kita dapat 110 DL. Berarti kita dapat profitnya itu 110 DL 73 WL. Jadi mana dengan modalnya itu tadi gua itu nge-spendingnya di 93 84. Jadi clean profit yang kita dapetin adalah 16 DL 89 WL. Plus di sini gua masih ada brown sama crappy sign yang lumayan banyak. Kayaknya ada 3000-an ya total deh. Yang dimana itu kalau gua terjual 100 per 1 bisa dapat sekitar 1 DL lagi lah, 130 berarti bisa dapat sekitar 18 DL buat clean profitnya. Dan juga tadi siwi segala macam belum laku. Ya gua hitung-hitung bisa lah 20 DL. Lumayan sih ya ini ya untuk harganya ya kita dapatnya. Walaupun gua ngeristoknya agak lama karena lagi sibuk UTS kemarin-kemarin, tapi sekarang udah selesai gitu loh. Oke, jadi itu aja buat video collect-collect SSP kali ini ya, dimana gua lumayan puas sih dengan hasilnya. Kita dapat clean profit 16 DL 89 WL, dimana itu lumayan gede loh. Berarti ya worth it sih. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bisa juga ke teman-teman kalian. Gue Rio Kira pamit undur dulu. Sampai jumpa di video. Dadah!